Hari ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengenal dunia trading, baik binary option atau forex, crypto dan lain sebagainya. Besar harapan saya, masyarakat Indonesia. Doni Salmanan, pria yang dikenal sebagai Crazy Rich Bandung, ditahan di rutan Bareskrim Polri terkait kasus penipuan investasi bodong hingga tindak pidana pencucian uang terkait aplikasi binary option Quotex sejak 9 Maret 2022. Doni Salmanan dihadirkan oleh tim penyidik Bareskrim Polri saat liris barang bukti sitaan terkait kasus trading aplikasi Quotex. Terlihat, Doni mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Sambil berjalan, Doni menyempatkan melambaikan tangan kepada wartawan dan wajah yang semeringah. Usai jumpa pers, Doni Salmanan sempat menyampaikan sejumlah hal, mulai dari meminta maaf, minta hukumannya diringankan, hingga mengajak masyarakat tak ikut trading ilegal. Hingga kini, pihak polisi turut menyita sejumlah aset miliknya yang diduga didapat dari hasil menjadi afiliator Quotex.